Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kami bergerak di bidang pengecoran logam dan kita adalah spesialis untuk pembuatan kursi taman, tiang lampu dan meja, khususnya untuk kedesainan juga sih. Di sini kita akan ada salah satu produk kami, kita akan perkenalkan, ini adalah meja untuk ruang tamu atau taman juga bisa. Oke, kita akan menjelaskan untuk dimensi meja tersebut. Ini adalah untuk mejanya sekitar tinggi sekitar 60 cm, lebar antar lebar mungkin sekitaran 70 cm. Untuk finishingnya sendiri kita menggunakan finishing cat gold atau emas. Kita lapisi 3 lapisan. Pertama cat dasaran atau cat pelapis pertama, terus cat gold kita finishing dengan hardline, baru kita clear atau pernis. Nah, kita adalah pernis untuk lebih hasil yang lebih maksimal, lebih gelap dan lebih tahan lama. Untuk bahan yang kita gunakan ini adalah menggunakan aluminium char atau aluminium casting. Untuk sebagai bukti, ini adalah magnet. Bisa kita tempelkan. Nah, ini tidak menempel. Karena ini adalah kita menggunakan aluminium. Kenapa kita pilih aluminium? Pertama, dia tahan karat. Terus, lebih ringan, juga lebih kuat juga. Ornamennya secara motif lebih terlihat jelas. Ini kan untuk kakinya kita kasih motif dengan bentuk cabang. Jadi, nah, kenapa kita pilih pakai aluminium ya? Nah, untuk tutupnya ini bisa menggunakan kaca ataupun juga bisa menggunakan marmer atau granit juga bisa, dibentuk dengan menyesuaikan alur lekuk ini. Jadi lebih mejanya lebih estetika, lebih menarik, lebih bagus seperti itu. Nah, untuk bantalan ini dikasih juga karet biar lebih marmernya atau kacanya nggak gampang pecah. Di sini dilapisi untuk tutupan ini. Oke, demikian tadi perkenalan salah satu produk kami, yaitu meja taman atau meja untuk ruang keluarga juga bisa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kita lebih berinovasi lagi, lebih berkembang lagi, lebih mendorong kami untuk bisa menyediakan produk-produk yang unggulan, produk-produk yang lebih memuaskan dari pelanggan kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.